Rumor transfer, Sadio Mane akan setim Cristiano Ronaldo. Sadio Mane tampaknya tak masuk rencana Thomas Tuchel di Bayern Munich. Kini ada kabar Mane bakal jadi rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Mane sebenarnya baru satu musim di Bayern, yang merekrutnya dari Liverpool pada musim panas tahun lalu. Mane dikontrak Bayern sampai tanggal 30 Juni tahun 2025. Namun, performanya bersama klub Bavaria itu dianggap belum memenuhi harapan. Apalagi ada pula masalah internal yang menghadapkan Sadio Mane dengan rekan setimnya sendiri, Leroy Sané. Masa depan Sadio Mane di Bayern kian jadi tanda tanya setelah Tuchel tidak menutupi opini bahwa pemainnya itu memang belum memenuhi harapan. Ia tidak memenuhi ekspektasi. Situasi kompetitif di sini sangat tinggi, persaingan posisi starter tidak mudah buatnya. Ia tahu harus bagaimana, ia tahu opiniku, dan opini klub, kata Tuchel soal Mane. Di tengah situasi tersebut, muncul sejumlah laporan bahwa klub-klub Arab Saudi sudah mengajukan tawaran buat Mane. Sejauh ini gayung belum bersambut. Sehubungan dengan perkembangan situasi saat ini, media Ariadiah justru menyebut Sadio Mane akan angkat kaki dari Bayern Munich untuk menuju Arab Saudi. Laporan itu menyebut, ada Al Nassr yang bakal dituju Sadio Mane selepas Bayern. Menurut media tersebut, pihak yang terlibat sudah melakukan diskusi positif mengenai potensi transfer. Kabar ini sendiri memunculkan tanda tanya mengingat Al Nassr sedang disanksi tak bisa mendaftarkan pemain baru lantaran gagal membayarkan gaji yang dijanjikan kepada Ahmed Musa saat dibeli tahun 2018 lalu. Terkait hal tersebut, FIFA sebelumnya sudah mengonfirmasi bahwa sanksi akan dicabut pada saat penyelesaian utang sudah dilakukan dan memuaskan pihak Ahmed Musa. Artinya, Al Nassr harus merampungkan hal itu dulu sebelum bisa menjadikan Mane rekan setim Cristiano Ronaldo. Seleksi Timnas Indonesia U17 di Bali pecahkan rekor peserta. Seleksi Timnas Nasional Indonesia U17 di Bali disambut antusias. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut jumlah pesertanya memecahkan rekor. Seleksi digelar di Training Center Bali United di kawasan Pantai Purnama, Gianyar, dari 15 sampai 16 Juli tahun 2023. Proses seleksi Timnas U17 di Bali dipandu langsung pelatih Indra Syafri. Sejauh ini seleksi juga sudah digelar di Bandung dan Palembang. Di Bali saja totalnya ini memecahkan rekor dengan 947 peserta. Kemarin di Bandung 187 dan Palembang 147 peserta, kata Erik di Training Center Bali United, Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023. Menurut Erik, yang dalam kesempatan tersebut juga terlihat menyambangi beberapa peserta dan berbincang dengan pelatih, sudah ada 6 pemain yang terpilih dari 2 kota sebelumnya. Seleksi di Bandung dan Palembang kami mendapatkan 6 pemain dan nanti akan bergabung TC di Jakarta, imbu Menteri BUMN itu. Salah satu peserta, Rizal Ardaha, mengaku antusias menjalani proses seleksi. Remaja 15 tahun asal Lombok Utara itu mendaftar seleksi untuk posisi bek tengah. Harapan saya lolos. Tadi sudah seleksi, seleksinya seru, tutur peserta dari sekolah sepak bola SSB, Pajang Pemenang, Lombok, itu. Kriteria pemain yang dicari dalam seleksi Timnas U17 salah satunya memiliki tinggi badan 170 cm atau 1,7 meter. Persyaratan lainnya, yakni peserta merupakan kelahiran tanggal 1 Januari tahun 2006 hingga tanggal 31 Desember tahun 2007. Mereka juga harus direkomendasikan oleh Asprof PSSI dan klub masing-masing. Setelah Bali, lokasi seleksi berlanjut ke Tangerang, Samarinda, DKI Jakarta, Surakarta, Banjarmasin, Medan, Surabaya, Manado, dan Makassar.